Jepara Entertain tuh gimana kak? Apakah sudah kelihatan kah? Sebenarnya sih kan kalau aku mandiin dia nyanyi, terus ngebecandain dia, kadang suka biasa pemusik gagal kan ya, jadi apa-apa konser di rumah gitu kan. Pede gitu dia nyanyi, Twinkle Twinkle Little Star. Anak pengen ke dunia entertain diperbolehkan gak seorang sama Kak Poppy nih? Aku lihat anaknya dulu, soalnya kalau anaknya gak mau, takutnya juga kayak kasihan nih anak kecil kalau dipaksain ya, takut dia pengennya, oh dia eksploitasi diri, wow, gitu kan. Little star, how I wonder what you are. Up above the water, I like a diamond in the sky. Gimana sih? Aku kan ibu baru ngerasain seneng punya. Gimana sih? Ini cetakannya aku gitu. Pola asuh yang aku tanemin ini adalah tanggung jawab aku, jadi benar-benar kayaknya aduh gimana ya gue, semoga gue gak masuk neraka gitu, intinya gitu doang. Tapi kalau hobi yang kayak foto trail itu masih-masih gak kak? Masih juga? Masih, karena kan kita kalau ngasuh aja stres ya. Jadinya paling lucunya pas kita lagi ngapain kan, mungkin kayak udah mengenal sesuatu hal yang kayak gue belum ngajarin, kok udah tahu dulu ada apa? Ya agak-agak amaze banget tuh. Oh dia banyak, lagi banyak nanya kan. Dia sempat nanya, kan misalkan, wah ini masalah nih gini-gini, masalah itu apa? Nah, kita sebagai orang dewasa, udah lama ya gak ditanyain masalah itu tuh apa? Sampai gue pikir kan, loh masalah ini adalah sesuatu hal yang terjadi, tidak kita inginkan. Terus, pas waktu hujan ini masalah bukan? Masalah, pergilah, dia ngomong gitu. Jadi kayak aku ngerasa, oh aduh ini tuh kritis banget gitu kan. Hai. Halo, baru 3 tahun setengah banyak nanya. Terus ini apa? Jadi kayak kita belajar juga. Kan cukup gitu kopi. Mau jadi teman kah? Atau mau jadi apa nih? Biar gak ada jeda jadi antara ibu dan anak. Sebenarnya sih pengen gak apa-apa sih. Pengen jadi ibu dan anak aja. Tapi lebih kayak ibu yang apa ya, bisa dibilang pengen banget gue mengerti. Karena kan pas waktu kita ABG gitu kan, kayak ngerasa kan kadang suka jauh sama orang tua kan. Aku pengen bisa deket sama anak, pengen banget. Oh, aduh, pingsan. Berarti sekarang lagi lucu-lucunya lagi ya sama suami sama. Sana yuk. Kalau aku pernah lah. Jadi kan kalau aku tipikal yang detail kan, terus aku sebenarnya kayak rada membiarkan dia, oh dia loncat-loncat, dia merayap-merayap, nggak kayak suami aku kan, oh nanti dia takut, dia jadi dia lebih emak-emak gitu kan, pas anak kecil lari kenceng gitu kan, di depan ada apa dia, wah harusnya bukan suara duluan, harus kita yang kejar kan. Teman mami semua. Ular merah. Aduh takut banget. Seniman itu bergerak di bidang musik, di bidang apa tari. Pokoknya nyeni banget, aku pengennya gitu sih. Asal tidak melanggar norma dan merugikan orang lain.